Berikut ini cara mengatasi kartu SIM atau jaringan tidak tersedia di HP Oppo dan Realme. Jadi Oppo dan Realme itu tampilannya sama saja. Jadi kalian bisa ikuti cara berikut kalau pakai kedua HP tersebut. Jadi biasanya kalau kita yang ada mengunci jaringan di 4G only atau LTE only, itu memang kalau kita ingin melakukan panggilan telepon atau mengecek pulsa pakai menu USSD akan ada notif jaringan tidak tersedia. Jadi pertama jangan kalian kunci jaringan 4G kalian di bagian kartu SIM dan seluler ini pilih salah satu SIM ubah ke jaringan mode jaringannya otomatis kemudian kalau penyebabnya tidak ada jaringan sama sekali coba kalian cek masa aktif kartu kalian apakah sudah lewat masa tenggangnya kalau Telkomsel lewat masa tenggang kartu kita sudah dimatikan tidak ada jaringan sama sekali Kemudian selanjutnya kalian cek yang namanya IMEI. IMEI yang tidak terdaftar di pemerintah memang HP-nya tidak akan bisa menerima jaringan walaupun kartunya masih aktif. Cara cek IMEI ketik bintang pagar 06 tekan pagar satu kali lagi. Itu akan menampilkan IMEI 1 dan IMEI 2. Silakan dicatat untuk kedua IMEI tersebut, baru kalian cek di situs ini. Buka browser Chrome Nah, di browser Chrome ini kalian pilih di sini, ketik yang namanya cek email. Seperti ini, kemudian kunjungi situs yang pertamanya ini, yaitu email.kmenperin.go.id. Jadi, masukkan email pertama, pilih cari. Kalau HP-nya terdaftar, berarti tidak ada masalah. Kemudian bisa juga cek di email kedua. Kalau terdaftar itu tidak ada masalah. Kalau tidak terdaftar, nah itu penyebabnya. HP kalian dikategorikan sebagai HP black market. Jadi tidak terdaftar emailnya di pemerintah. Kemudian selanjutnya kalau masih tidak bisa juga, walaupun HP-nya kalian cek email dan terdaftar, coba kalian lihat yang namanya pengaturan di sini. Ada di HP Oppo, buka pengaturan kemudian ketik reset di bagian pencarian Oppo atau Realme nya yang atas ini reset nanti kan lihat di sini ada reset sistem saja kalian pilih yang ini jadi dengan mereset sistem saja kita mengatur ulang pengaturan HP nya jadi pilih di sini reset pengaturan sistem saja dan lanjutkan maka sistem aplikasi maka sistem dari atau pengaturan dari HP-nya akan mulai ulang. Itu tidak akan menghapus datanya. Data dari ponsel kalian. Kemudian langkah selanjutnya bisa juga kalian matikan dulu HP-nya. Kalian hidupkan ulang. Itu supaya HP-nya bisa refresh. Karena kalau HP-nya terlalu lama dihidupkan memang beberapa fitur tidak bekerja dengan baik. Jadi silakan dimatikan. Kemudian cara lain bisa juga kalian tukar posisi slot SIM-nya. SIM sekarang kan ada dua slot untuk Oppo atau Realme. Coba kalian tukar SIM 1 ke SIM 2, SIM 2 ke SIM 1. Coba lihat jaringannya. Apakah ada atau tidak? Kemudian coba cek di sini apakah kalian dalam mode terbang, yang ini mode pesawat. Silakan dimatikan kalau dalam mode pesawat. Selanjutnya, kalau masih tidak bisa juga, coba kalian tanya ke operatornya langsung yang kalian gunakan, misalnya Telkomsel ke call center Telkomsel, menanyakan kenapa nomor kalian itu tidak terdaftar di jaringan. Kemudian kalian bisa juga coba untuk memasukkan kartu yang ada di HP ini di HP lain, apakah jaringannya normal atau tidak. Dan kartu SIM lain bisa juga kalian masukkan di sini. Coba cek apakah jaringannya masuk atau tidak. Untuk mengetahui masalahnya. Jadi itu saja, silahkan kalian coba sendiri. Semoga bermanfaat.